Hari keempat Lebaran Idul Fitri, harga barang di pasar modern Angso Duo mulai mengalami kenaikan. Seperti harga cabai merah yang mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk cabai rawit masih bertahan di angka Rp20.000 satu kilogramnya. Bukan hanya harga cabai merah yang mengalami kenaikan, namun juga harga bawang putih dari Rp32.000 menjadi Rp36.000. Sementara bawang merah naik menjadi Rp26.000 menjadi Rp28.000. Dani, salah seorang penjual cabai, mengatakan kenaikan harga ini sudah berlangsung sejak 3 hari yang lalu. Kenaikan dipicu karena stok cabai di gudang tempat pasokan dalam keadaan kosong. Kondisi ini juga diduga karena para petani cabai yang menunda panennya karena libur Lebaran. Maka sampai harga gitu, penyebabnya ya, apa, Bang? Karena dia tuh orang yang mengetik tuh rado, Bang, karena orang dalam situasi Lebaran ya kan. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditi ayam potong. Kenaikan terjadi dari Rp33.000 menjadi Rp36.000 per kilonya. Kenaikan ini terjadi karena masih banyaknya gudang ayam yang tutup saat libur Lebaran. Ya. Melonjak naik. Berapa, Bang, harga ayam, Bang? Sekarang 35, 36. 36. Biasanya berapa, Bang, kita jual, Bang? Biasanya cuma 33, 32. Kenapa, Bang, kenaikan harga ini, Bang, penyebabnya? Pas ke Lebaran ini? Iya. Toke-toke banyak belum buka. Azam Asmi, Jambi TV.